Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, sebuah fenomena alam menarik berusia ribuan tahun terjadi di benua Australia. Fenomena tersebut adalah kebakaran bawah tanah yang diprediksi sudah terjadi lebih dari 6.000 tahun. Kebakaran berusia ribuan tahun ini terjadi di kawasan Burning Mountain National Park, tepatnya di bawah Gunung Wingen yang berada di sebelah utara Sydney, Australia. Kebakaran di bawah Gunung Wingen diperkirakan terjadi akibat api lapisan batu bara. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Api lapisan batu bara adalah fenomena yang terjadi ketika lapisan sumber daya mineral itu terbakar. Umumnya, api lapisan batu bara sulit dipadamkan dan tidak diketahui ukuran pastinya. Seorang peneliti dan profesor dari Imperial College London, Guillermo Rain, berkata minimnya informasi seputar kebakaran api lapisan batu bara juga terjadi di Australia. Menurutnya, tidak ada yang tahu seberapa besar luas kobaran api bawah tanah yang terjadi di bawah Gunung Wingen. Informasi yang diketahui kini hanya seputar kedalaman kebakaran. Api di bawah Gunung Wingen diprediksi terjadi sekitar 30 meter di bawah tanah dan merembet dengan kecepatan 1 meter per tahun. Sampai sekarang belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran lapisan batu bara di Australia. Akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa api bawah tanah di Gunung Wingen telah bergerak sejauh 6,5 km hingga kini. Tercatat titik panas batu bara berkisar antara 35 hingga 140 derajat Celcius. Hawa di kisaran tersebut dapat membakar batu bara dan membuat SDA itu mengeluarkan api. Nah sahabat, itulah ulasan tentang api misterius di Australia yang menyala 6.000 tahun. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!